Assalamualaikum. Hai, hari ini kita akan melanjutkan ke bab 3. Untuk kompetensi dasarnya sebagai berikut. Perusahaan merupakan produsen, sedangkan konsumsi dilakukan oleh rumah tangga keluarga. Oke, ini ada pelaku-pelaku kegiatan ekonomi.
Oke, apabila satu pekerja dimiliki oleh petani, maka hanya menghasilkan 4 ton jagung. Sementara itu, jika ada dua pekerja, maka menghasilkan 2 kali. Sampai penambahan pekerja mencapai 7 sampai 8 orang, maka hasil produksi juga bertambah. Namun apabila jumlahnya 9 sampai 10 orang, hasil produksi jagung akan mulai berkurang. Oke, sekian materi hari ini dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.